Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi sama Bu Win. Hari ini Bu Win mau masak ikan ikan kutuk ini ya. Kalau orang desa bilangnya ikan kutuk. Kalau kalian bilang enggak ikan apa enggak tahu ya. Para pemancing lah yang tahu. Dan manfaatnya ikan kutuk ini bisa untuk memulihkan luka-luka. Kayaknya orang yang sedang kena luka atau orang yang sedang melahirkan itu juga bagus. Tapi untuk orang yang mengonsumsi untuk menyembuhkan luka itu bagusnya jangan digoreng ya, di kuah itu lebih bagus karena di kuah itu semua jadi apa merasuk gitu loh. Jadi diminum kuahnya itu juga bagus ya. Oke. Terlebih dahulu kita kenalkan bumbu-bumbunya. Saya kasih ini kunyit sama ketumbar sama bambu sama daun jeruk dan aku mau kasih santan. Oke. Tak tumbuk dulu ya. Garam secukupnya. Oke, sekian cukup. Oke, kita lumurkan ke ikannya. Kita lumuri bumbunya biar meresap ya. Nah, kita diamkan sekitar 10 menit baru kita goreng biar meresap dulu bumbunya ya. Nah, sudah saya panasin wajannya ya, siap digoreng karena sudah cukup lama. Oke.
kita balik ya. Semoga. Sudah mau matang, sudah hitam ya. Bentar lagi. Nah, sudah oke. Kita angkat, pindahkan aja. Saya mau kuah dikit ya. Ini enak ya, ini aja. Masukkan bawang jeruknya, daun jeruknya, dan ini tumbukan cabai merah. Kasih penyedap rasa. Garam dikit karena tadi ikannya sudah asin ya. Kita masukkan santan. Kita angkat ikannya. Kita didihkan ya. Tak kasih tambahan daun salam.
Nah, sudah mendidih ya, sudah siap untuk diangkat. Oke, cukup sekian video dari Bu Win. Jangan lupa selalu beri dukungan untuk Bu Win biar channelnya Bu Win selalu berkembang seperti channel Anda juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.